Ria ni ialah sifat yang ada dalam hati. Dalam hati tu ada dah, aku buat ni kerana nak suruh orang puji aku. Aku buat ni kerana nak suruh orang kata aku ni baik. Aku buat ni kerana nak suruh orang masyhurkan nama aku. Dah ada dalam hati. Aku buat masjid ni supaya orang sokong aku lagi. Orang zaman lain ni. Aku buat masjid pasal apa? Orang kata aku ni baik. Aku tak mayang tak apa. Asal buat masjid. Ha ni. Jadi masalahnya. Ini riak. Tolong orang supaya orang puji aku. Orang kata aku baik. Orang setuju dengan aku. Ini riak. Amalan yang macam ni lah yang boleh membatalkan pahala. Membatalkan pahala kalau tak bertaubat boleh masuk neraka. Macam hadis yang disebut dulu. Ada orang dia buat sesuatu amalan nak tunjuk korang supaya orang ikut sama. Nak ajar orang supaya orang ikut sama. Bukan tunjuk-tunjuk semata-mata. Tunjuk bukan nak membesarkan diri supaya orang ikut serta. Ini disebut dalam satu hadis yang lain. Apabila mari satu kabilah Arab, satu rombongan kabilah Arab yang memakai pakaian yang koyok rabuk, menandakan miskinnya mereka, tak ada pakaian, kuruhnya mereka, tak cukup makanan. Lalu Nabi menganjurkan derma supaya sahabat-sahabat menyumbangkan derma. Maka seorang sahabat tampil menyumbangkan derma di hadapan orang ramai, dan orang ramai pun ikut. Dan Nabi bersabda, barang siapa menunjukkan contoh yang baik lalu orang ikut contoh dia, Tuhan beri pahala dan pahala orang yang ikut dia. Tuhan beri pahala dia buat amal yang baik, dan Tuhan beri pahala kerana orang ikut dia. Orang ikut dia ni tak termasuk dalam riak. Ha, riak ni benda yang halus sangat, iaitulah lintasan di dalam hati manusia yang dibahas oleh ilmu tasawuf. Kalau kita nak mengaji ilmu tasawuf, kena mengaji bab ini, bab ikhlas, bab syukur, bab sabar, ha? Bab diharamkan riak, diharamkan sum'ah, diharamkan ujub, diharamkan takabur, membesarkan diri, rasa syok diri sendiri, diharamkan. Ini perbincangan ilmu tasawuf, ha, yang kita kena kaji, kita kena bahas, kena mendalam. Ini fardu ain atas tiap-tiap orang. Sebagaimana fardu ain semayang lima waktu, fardu ain puasa Ramadan, fardu ain juga kita mengetahui ikhlas dalam hati. Ini fardu ain, kena tahu. Kalau tidak kita tahu.